maka kami membuat terobosan-terobosan baru di mana kami membuat paket wisata seperti private tourism, lalu outdoor tourism, lalu juga kami buat paket staycation di hotel-hotel di mana masyarakat bisa bermalam di hotel tapi juga sambil menikmati budaya-budaya yang ada di Banyuwangi. Ada 35 destinasi wisata yang kami buka dan pastinya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan orang berwisata di Banyuwangi ini akan semakin sehat.